sini dah tak ada kat depan sebab aku dah gigit tadi sikit. Hello guys, selamat datang ke channel aku dan hari ini aku nak kongsikan dengan korang semua menu yang terbaru daripada KFC sempena dengan Tahun Baru Cina. Tak tahulah, menu baru lah maksudnya. So korang kena cuba menu baru diorang, which is Zero Chicken Burger. Aku tak pasti kenapa dia panggil Zero. And then, so ini adalah kotaknya, Zero Chicken Burger. So kita tengok macam mana rasa dia. So macam biasa, ia didatangkan dengan air, which is air Pepsi can tu. Sebab sekarang kan memang tak boleh dine-in kan. So untuk take away dan juga delivery, dia akan bagi Pepsi can tu. And then fries, burger ni, tu je, tiga benda. Fries, air Pepsi can dan juga Zero Chicken Burger ni. So kalau korang nak dapatkan, korang kena dapatkan di KFC dekat tangan korang sebab hanya untuk masa terhad sahaja. So tanpa membuang masa lagi, jom kita rasa Zero Chicken Burger ni. So ini adalah muka depannya. Sini dah tak ada kat depan sebab aku dah gigit tadi sikit. So baru perasan nak buat video. So this is how the burger looks like. Okay, ya Allah, macam ni je burger dia. Okay, so aku tak pasti patty ni dia berbuat daripada apa. Katanya Zero Chicken Burger, tapi patty tu macam burger juga. Burger pula, macam ayam je. Ya, yeah, macam ayam. Tapi aku tak pasti kenapa dia panggil Zero Chicken Burger. Nah, ini burger kawan aku. Dia ada bagi, alhamdulillah, moga murah rezeki dia. It tastes like chicken yet it's not chicken. Dia punya tagline, it tastes like chicken but not chicken. Aku tak pasti, tapi aku rasa ayam je. Yelah, taste je like chicken dia punya, tapi not chicken. Masalahnya apa? Tapi dia tak sesuai untuk vegetarian. So korang vegetarian tak boleh makan lah sebab memang ada kandungan haiwan kot. Because the meat free patty is created with chicken original recipe, a secret blend of 11 herbs and spice and fried to golden perfection make it taste like the delicious and signature KFC or chicken. So not sure, tapi still that. Chicken lah. I don't know sebab dia kata it taste like chicken yet it's not chicken. So korang makan korang rasa sendiri, tapi bagi aku, aku rasa dia chicken. How a fried chicken expert like KFC has come up with this meatless burger that serves as an interesting variation of a burger for consumer to try out. Tanpa meat, tanpa daging. Entahlah. Tak tahulah. Tapi dia try nak buat vegetarian, tapi still ada benda yang menyebabkan vegetarian tak boleh makan. Maybe lah. Sebabkan untuk makanan vegetarian kan, they have so many interesting recipe yang menyebabkan rasa sesuatu bahan tu seperti daging kan. So maybe this is one of their creation untuk buat burger ayam tanpa ayam. Mungkin lah. So disajikan dengan salad dan juga black pepper sauce, agak pedas sebenarnya. So just nice. So buat korang yang nak makan benda ni, korang kena dapatkan di McDonald's, sebut kompetitor KFC yang dekat tanah anda. So nice jugalah. Tapi aku rasa macam ayam lah, walaupun tanpa ayam katanya. Sekejap, mana kamera aku ni? Nak hantar gambar contoh dia orang. Hei, stres aku dengan ni. Betul macam tu. Okay, aku nak habiskan burger ni. So kalau korang nak dapatkan, dapatkan sekarang di KFC yang dekat tenanda untuk waktu terhad ni sahaja. Okay guys, itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan buat anda semua yang dah cuba begini, cuba korang komen apa yang korang rasa. Dia cakap bukan just like chicken but not chicken, but for me I taste it's really chicken. Memang betul-betul ayam. Okay guys, jangan lupa komen, like, subscribe dan juga share. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye-bye.